Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Isani, gak kerasa ya tahun ajaran 2023-2024 sudah mau habis nih. Nah, aku mau tanya, kira-kira kenangan indah apa saja sih yang berbekas di hati teman-teman? Kalau aku sendiri sih ada Outbound Mini, Outbound Kids, dan lain sebagainya. Nah, di sini ekstrakurikulernya juga gak kalah seru loh. Berenang, panahan, futsal, badminton, dan lain-lainnya. Yuk ikuti aku tanya-tanya ke teman-teman apa saja sih responnya. Sekolah di sini banyak banget hewan-hewannya sama tempat bermainnya. Ada kelinci, ada burung, dan ada ikan. Bisa nonton film juga, soalnya ada proyektornya. Dan juga kantinnya enak-enak loh, dan sehat-sehat. Lapangannya luas, kita bisa lari-lari. Di sini banyak teman-temannya loh, seru-seru lagi. Betul juga, bisa main bola di sini. Sepertinya juga jago-jago futsal, kadang kita main bareng ketika futsal. Senang sekolah di sini? Senang! Kenapa senang? Ada selurupannya! Ya, ada selurupannya dan ada permainannya. Aku suka sekolah di sini soalnya perpustakaannya tertata dan banyak banget buku-bukunya. Di sini juga ada mainan edukasi. Sekolah di sini murid-muridnya keren banget. Aku juga bisa termotivasi oleh kakak-kakak kelas yang suka mengikuti ajang lomba dan memenangkannya. Pokoknya keren banget deh. Karena ekskul futsal. Karena ada ekskul bulu tangkis juga. Oh, kalau aku ekskul renang, kalau aku ekskul bulu tangkis. Sini bisa bermain. Bisa di satu kita renang loh. Juga ada warna sama ada karate. Seru banget. Ini dia kolam ikannya. Kenapa ya? Banyak. Terus? Karena ada obonnya. Iya, ada obon. Terus ini kemarin ada lomba-lomba. Ada lomba-lomba. Lomba. Karatenya, jadi aku bisa semakin berlatih. Oh iya, kemarin juga aku juga 2 SM. Kemarin aku dapat perpustakaan award loh karena sering membaca dan minjem buku di sini. Hebat banget kamu Nada. Seru banget sekolah di sini. Sini. Kita menang loh. Di acara apa tuh? Pustaka Expo. Kalian kemarin nampilin apa ya? Harinya tentang pustaka Indonesia, Indonesia negeri seribu pulau. Oke. Kegiatan seru di sini Outbound Kids. Aku bermain flying fox. Aku juga main perusahaan pelangi. Aku juga berenang. Keren banget. Kalian senang? Nah. Siapa yang suka nyanyi? Aku. Kemarin kita juga fashion show di Tegal. Iya, oke. Berarti kalau sekolah di sini, kita benar-benar belajar banyak hal ya? Iya. Banyak banget? Iya. Oke, terima kasih ya. Kalian happy sekolah di sini? Happy banget. Banget, aku aja pengen ikut kelas kafe. Jangan salah loh, di SD Sania 1 Pusaka ini sudah ada yang mentasbihkan juz 30, juz 1, juz 29, dan lain sebagainya. Keren-keren banget. Di sini.